بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنشاءالله kita lanjutkan pelajarannya. Dari jilid yang ketiga dari kitab Durusulughah Al-Arabiyyah. Sekarang pelajaran yang baru, Ad-Darsu Ar-Rabi'ah Asyara. Ad-Darsu Ar-Rabi'ah Asyara, pelajaran yang ke-14. Ya. Hiwar atau percakapan dalam pelajaran ini. Qala Hisyamun, Hisyam berkata atau bertanya, mu'jamun hadha ya fadilata syaikhi. Mu'jamun hadha ya fadilata syaikhi. Apakah mu'jam, mu'jam itu kamus, apakah kamus ini, apakah ini kamus ya fadilata syaikh, wahai syaikh yang mulia. Jadi di sini Hisyam bertanya pada pengajarnya, yaitu dosen, ya, kalau di universitas di sini dikatakan dosen. Kamu jamun hadza ya fadilata syaikhi, apakah kamus ini, apakah ini kamus wahai syekh yang mulia, wahai pak dosen. Ya. Qala al-mudarrisu, berkata mudaris, pengajar, kalau di universitas ya dipanggil dosen, di Indonesia kalau di sekolah ya dipanggil guru, ya. Jadi mudaris, pengajar, berkata, na'am, ya, hadza mu'jamun madrasiyyan, hadza mu'jamun madrasiyyan. Ya, ini adalah mu'jam madarasi, madarasiyan, di sini ya, madarasiyan, ya-nya tasydid ya, ya yang tasydid, ada syaddah, ada tanda syaddah ini ya, madarasiyan, jadi kamus sekolah, mu'jam kamus ya, madarasiyan, nanti dijelaskan, itu berasal dari kata madarasah, sekolah, jadi mu'jamun madarasiyan, kamus sekolah. Artinya kamus yang disandarkan atau dikaitkan pada sekolah, yang digunakan di sekolah, di tempat belajar, atau mungkin juga bisa di kampus atau yang semisalnya. Ya, ini mu'jamun madarasiyun, jadi mu'jam atau kamus yang disandarkan, dinisbahkan atau dikaitkan dengan madrasah, dengan sekolah, dengan tempat belajar. Ini, jadi kamus sekolah atau yang bermakna semisalnya ya. Hadza mu'jamun madrasiyyun, ini kamus sekolah. Idza aradta an tashtariya mu'jaman
tashtari hadha. Idza aradta an tashtariya mu'jaman. Ya, jika kamu ingin, aradta, kamu ingin atau kamu menghendaki, an tashtariya, untuk membeli, untuk kamu membeli, mu'jaman, sebuah kamus. Ya, idza aradta an tashtariya mu'jaman, jika engkau ingin membeli sebuah kamus, fashtari hadha, fashtari hadha, maka belilah ini. Ya, fashtari hadha, belilah ini. Ya. Fa'innahu, ya, fa'innahu mufidun jiddan. Ya, fa'innahu mufidun jiddan. Karena sungguh dia, ya, kamus tersebut, ya, mufidun jiddan, ya, bermanfaat sekali, atau sangat bermanfaat, ya, fa'innahu mufidun jiddan, karena sungguh ia, kamus tersebut, sangat bermanfaat, ya, mufid, itu bermanfaat, ya, memberikan faedah, memberikan manfaat, ini. Qala Hishamun, Hisham berkata, atau bertanya, ya ustadzu, wahai ustadz, wahai pak guru, atau wahai pak dosen, kulta, engkau tadi mengatakan, kulta, yakni fi'il maudhi, jadi boleh mungkin diartikan engkau tadi, ya, artinya sudah lampau, sudah terjadi tadi, ya, atau anda, ya, anda kepada pengajar, ya, dalam bahasa kita, ya, dengan ada sapaan yang lebih sopan, anda, ya, anda tadi, wahai pak guru, wahai pak dosen, anda tadi mengatakan mu'jamun madrasiyun, mu'jam madrasi, kamu sekolah, ya, ada lafaz madrasiyun, ini ditanyakan, ya, oleh Hisham. Madrasiyun mansubun ila madrasatin atau madrasatun, ya, madrasiyun mansubun ila madrasatun, karena di sini madrasatun di dalam kurung, ya, ini boleh kita baca dengan dua lafaz, ya, madrasatun sebagai akal kata, ya, madrasatun, atau boleh dibaca majrur karena didahului oleh ila, karena dia di dalam kurung, ya, ini ila madrasatun atau ila madrasatin. Artinya tadi di situ madrasah ini sebagai satu lafaz, tadi madrasiyun mansubun ila madrasatun, apakah lafaz madrasiyun itu dinisbahkan pada lafaz madrasatun, ya, jadi maksudnya seperti ini, ya, jadi bukan ila madrasatun atau ila madrasin, ila madrasatun bermakna ke sekolah, ya, dinisbahkan pada ke sekolah atau seperti itu, tidak, tapi di sini maksudnya madrasiyun mansubun ila madrasatun, apakah lafaz madrasiyun itu dinisbahkan, disandarkan pada lafaz madrasatun, ya, ini pertanyaan Hisham, ya, ini, ya, fa wa idza kana al amru kadzalika, wa idza kana al amru kadzalika, fa aina ta'uha, dan jika perkaranya demikian, wa idza kana al amru, jika perkaranya memang demikian, kadzalika, demikian, ya, wa idza kana al amru, jika perkaranya itu kadzalika, memang seperti itu, memang demikian, yakni madrasiyun itu disandarkan pada madrasatun, fa'aina ta'uha, maka di manakah ta'nya, ya, di manakah huruf ta pada lafaz madrasatun tersebut, ini yang ditanyakan oleh Hisham, kan lafaz asalnya madrasatun, ya, ada huruf ta di akhir, ya, ta marbutah atau ta ta'nif, ya, madrasatun, ya, ada ta yang akhir, ya, nah,
Nah, ketika Madu Rasulatun itu dijadikan satu sandaran tadi, ditambahkan ya tasydid atau ya nasab, ya yang tasydid ya untuk menunjukkan nasab atau nisbah atau penyandaran, ternyata tadi menjadi apa? Madu Rasiyin. Dari Madu Rasulatun menjadi Madu Rasiyin. Lalu taknya mana? Tak yang akhir dari Madu Rasulatun tersebut ketika sudah menjadi Madrosiyin, ya. Ini yang ditanyakan Hisham. Qala al-mudarrisu, mudarris berkata menjawab, na'am, iya, huwa mansubun ila madrosatin. Atau juga boleh dibaca ila madrosatin. Ya, huwa, dia, yakni apa? Lafad madrasiyyan tersebut ya, lafad madrasiyyan tersebut mansubun ila madrasatun, dinisbahkan, disandarkan pada lafad madrasatun. Ini madrasiyyan itu disandarkan, dinisbahkan pada lafad madrasatun. Iza nasabta ila ismin makhtumin bita istanisi hazafta ta'a. Iza nasabta ila ismin makhtumin bita istanisi hazafta ta'a. Jika engkau menasabkan, engkau menisbahkan, engkau menyandarkan, ya nasabta, ya engkau menyandarkan ila ismin pada suatu ism makhtumin yang diakhiri ya, dari khotama yakhtumu ya, akhiran mengakhiri ya, makhtumin diakhiri kita ta'nisi dengan ta'nis ta'nis, kalau bentuk tulisannya disebut ta' marbutah, tapi dalam bahasa Arab itu sesuai fungsinya disebut dengan ta'nis ya, menunjukkan mu'annas. Maka apa? Hazafta ta'a, engkau hilangkan ta'nya. Hazafta, engkau menghilangkan ta'a, huruf ta'nya ya. Jadi jika engkau menisbahkan pada suatu isim yang diakhiri dengan ta'nis, maka engkau menghilangkan ta'nya, engkau menghilangkan ta'nis tersebut, huruf ta yang ada di akhir pada isim tersebut. Tapi ingat ya, ta di sini adalah ta'nis ya, bukan huruf ta yang asli dari isim tersebut, bukan, tapi ta'nis artinya huruf ta tambahan untuk menunjukkan mu'annas ya. Berbeda nanti ketika tak itu huruf asli dari isim tersebut dan bukan menunjukkan ta'nis, itu tidak berlaku kaidah ini. Jadi perlu diperhatikan ta'nya adalah ta'nis ini. Jadi ini satu kaidah ya, tentang penasaban, penisbahan atau penyandaran dengan ia nasab. Iza nasabta ilas min maktumin bita'id ta'nisi hasasat ta'a. Jika engkau menisbahkan, menyandarkan pada satu isim yang diakhir dengan ta' ta'nis, maka engkau hilangkan huruf ta'nya, engkau hilangkan ta' ta'nis tersebut. Fa'idha nasabta ila makkata masalan, maka jika engkau menisbahkan pada Makkah, engkau menisbahkan, menyandarkan pada Makkah, kota Makkah masalan, sebagai contoh ya, makkata, makkatu diakhiri dengan tak ta'nis, makkata atau makkatu yang ada tak ta'nis di akhirnya ya, maka apa? Taknya dihilangkan, makkatu ada tak ta'nis ini ya, ketika disandarkan, dinisbahkan dengan ya nasab, maka taknya dihilangkan, lalu bersama dengan ya nasab yang tasydid tersebut ya, sehingga apa? Aku tak engkau katakan mak kiyun ya, maka menjadi makkiyun ya, dari makkata ya, makkata ini ya, makkata, kemudian taknya dihilangkan,
ya. Terus kan tersisa makka, yang dari makkata atau makkatu, ada tak taklif ya, kemudian dihilangkan taknya, jadi makka, kemudian bersama dengan ya nasab atau ya misbah, ya yang tasdid ini. Dan ingat, harokat sebelum ya nasab itu selalu kasrah, sehingga kasnya yang tasdid juga langsung di kasrah, sehingga menjadi makkiyun, ya makkiyun, makkatu makkiyun. Seperti tadi, madu rasatun, ini asalnya ya, madu rasatun, taknya dihilangkan, kemudian bersama dengan ya nasab, sebelum ya nasab di kasrah, madu rasatun menjadi madu rasiyun. Ini, makkatu menjadi makkiyun. Ya, tak nif dihilangkan, kemudian bersama dengan ya nasab, sebelum ya nasab di kasrah menjadi makkiyun. Ini. Jadi ini ya, satu isim yang disandarkan dengan satu isim yang disandari menjadi sandaran dengan ya nasab, maka kalau isim itu diakhir dengan tak ta'nis, maka tak ta'nis dihilangkan. Dan sebelum ya nasab, sesuai dengan kaidahnya yang terdahulu sudah pernah dibahas insyaallah, sebelum ya nasab selalu kasrah ya. Makkiyun madrasiyun. Ini sehingga kalau dikatakan ada seseorang misalkan al-makkiyu, ya, berarti dia orang Makkah, seseorang yang disandarkan pada kota Makkah, ya, mungkin dia kelahiran Makkah atau sudah menetap sekian lama bertahun-tahun di Makkah, ya, sehingga sudah menjadi orang Makkah ya, al-makkiyu. Atau juga pembagian ayat Al-Quran ada salah satunya adalah makkiyah, ayat makkiyah itu bentuk mu'annas dari makkiyun. Makkiyun untuk mudzakkar, mu'annasnya tambahkan tak ta'nits makkiyah, makkiyatun. Jadi penyandaran penasaban dengan ya nasab itu bisa dibentuk menjadi mu'annas dengan menambahkan tak ta'nits sesudah ya nasab. Makkiyun menjadi makkiyatun. Ya. Tentangnya itu nanti di lain waktu insyaallah ya. Berkata Hisham, qala Hisham, na'am, ya, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Berikutnya, yadkhulul muraqibu al yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Ya, muraqib masuk dan mengucapkan salam. Ya, muraqib ya, pengawas di sekolah. Ini masuk, yaitu masuk kelas, kemudian wa yusallimu. Ya, di sini mafhum sesuai dengan konteksnya ya. Ada satu ruangan kelas, kemudian seseorang masuk. Tentunya apa? Ya, dia mengucapkan salam. Maka di sini wa yusallimu bermakna mengucapkan salam. Karena apa? Yusallimu bisa mempunyai makna yang lain sesuai dengan konteksnya. Tapi di sini ya mengucapkan salam. Jadi muraqib masuk kelas dan mengucapkan salam. Kemudian qala al-muraqibu, muraqib berkata, bertanya, alam ya'ti Al-Husaini, alam ya'ti Al-Husaini, tidakkah datang atau belumkah datang Husain? Apakah Al-Husain tidak datang? Lam ya'ti. Jadi kemarin sudah dibahas ya, lam nafi, dan dia waktunya ke lampau ya. Jadi di waktu sebelumnya, apakah tadi, kira-kira demikian, apakah tadi Husain tidak datang atau belum datang? Qala al-mudarrisu, na'am, ya, lamma ya'ti. Di sini mudarris menggunakan lamma. Kalau tadi muraqib bertanya, nafinya dengan lam. Di sini mudarris menjawab, ya, nafinya dengan lamma. Ya, kemarin sudah dibahas ya. Ini, lamma ya'ti, dia belum datang.
Kalau lama ini dalam bahasa Indonesia ya diartikan belum. Lama yakti, dia belum datang. Jadi sampai saat ini, sampai ini diucapkan, Al-Husain itu belum datang. Berikutnya, qala al-muraqib, berkata muraqib, idza jaa faqul lahu ya'tini fi maqami. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maqami. Jika dia datang, idza jaa, jika dia datang, faqul lahu, maka katakan kepadanya, ya'tini fi maqami. Ya'tini fi maqami. Dia, supaya dia datang mendatangiku, di mendatangi saya di kantor saya. Ya'ti di sini mudhari' ya, majzum. Kenapa? Terletak sesudah tolak. Mana tolaknya ini? Qul. Ini pembahasan sebelumnya ya. Qul ini fi'il amr tolak. Kemudian sesudahnya ada mudhari' ya'ti. Maka dia majzum. Tanda jazmnya menghilangkan huruf akhir, huruf ilah yang di akhir, yaitu huruf ya. Ini asalnya ya di, ada ya yang akhir ya, kemudian ya yang akhir dihilangkan sebagai tanda jazmnya ya di. Ya, sedikit mengulang apa yang dibahas sebelumnya kemarin. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Jika dia datang, maka katakan kepadanya supaya dia mendatangiku di kantorku, supaya dia mendatangi saya di kantor saya. Fa'inna lahu barqiyatan. Fa'inna lahu barqiyatan. Karena sungguh dia mempunyai barqiyah, telegram. Telegram surat kitab itu ya, sejenis itu. Itu. Dia punya telegram, artinya dia mendapat kiriman telegram. Ini. Aina Ibrahimu, di mana Ibrahim? Aina Ibrahimu, di mana Ibrahim? Kata akhara yawma ayyuban ka'adatihi. Apakah dia terlambat pada hari ini? Nih, ayyuban juga ka'adatihi seperti biasanya. Apakah dia juga terlambat pada hari ini seperti biasanya? Seperti adatnya, ya, ka'adatihi, seperti adatnya, seperti biasanya. Iza ja'a, fala tasmah lahu bidukhuli. Iza ja'a, fala tasmah lahu bidukhuli. Jika dia datang, maka jangan engkau izinkan padanya untuk masuk. Ya, jika dia datang, maka jangan kamu izinkan, jangan anda izinkan padanya untuk masuk kelas. Wal yadhhab ilal mudiri. Wal yadhhab ilal mudiri. Dan hendaknya dia pergi pada mudir, menemui mudir. Ya. Qala al mudarris, berkata mudarris, insyaallah, insyaallah. Ya. Jika Allah menghendaki, ya. Demikian. Wa yusallimul muraqibu wa yakhruju. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Kemudian muraqib mengucapkan salam, memberi salam dan keluar dari kelas. Qala al-mudarris, ya Hisham, wahai Hisham, iqra'il ayata waridata fid darsi. Bacalah ayat yang ada dalam daras ini. Iqra'il ayata waridata fid darsi. Bacalah ayat yang ada dalam pelajaran ini. Qala Hisham, Hisham berkata, membaca ba'da isti'adzah, sesudah isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Dan jika sa'alaka 'ibadi anni, sa'alaka bertanya kepadamu, sa'ala bertanya, kemudian kaf bomir untuk mukhatab, engkau, kamu, yang dimaksud di sini yaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertanya kepadamu wahai Nabi, ibadi, ibadi, hamba-hambaku. Di sini ibadi, ibadi sebagai fa'il dari sa'ala, sebagai fa'il dari sa'ala, dan dia diidhofahkan pada ya mutakan dunia, ibadi, hamba-hambaku. Jadi domahnya muqaddarah, ditakdirkan pada huruf dal, itu aslinya domah, tapi ditakdirkan karena dia bersambung atau karena dia diidhofahkan pada ia mutakallim yang mengharuskan huruf sebelum ya itu kasrah, ibadi, seperti itu. Ini fa'ilnya, ya. Kemudian anni, ini terkait dengan sa'ala tadi, an huruf jar, kemudian ya-nya juga ya mutakallim, ini ada tambahan min wiqayah ya, anni, namanya min wiqayah. Jadi anni tentangku. Jadi iza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba Allah ya, bertanya kepadamu wahai Nabi, anni tentangku, tentang Allah. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qaribun, maka sungguh aku ikut, sungguh aku itu dekat, ya, sungguh Allah itu dekat. Ini ayat yang diucapkan oleh Hisham, ya, dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya, qala al-mudarrisuh, iqra al-ahaditha al-waridata fil darsi, ya Aba Bakrin. Iqra al-ahaditha al-waridata fil darsi. Bacalah hadis-hadis, al-ahaditha, hadis-hadis, al-waridata fid darsi, yang ada dalam pelajaran ini, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, membaca hadis-hadisnya, al-hadithu awwalu, hadis yang pertama, an Abi Hurairata, an Abi Hurairata, radiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, ya, radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullahi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat pada beliau dan memberikan salam padanya, qala, beliau berkata, iza ja'a ramadhanu futihat abwabul jannati, jika jua Ramadhan, futihat abwabul jannati. Jika datang bulan Ramadhan, ya, jika datang Ramadhan, ya, futihat abwabul jannati, dibuka pintu-pintu jannah. Ya, futihat dibuka abwabul pintu-pintu al jannah. Ini muttafaqan alaihi, disepakati atasnya. Artinya hadis ini disepakati bersama, artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-hadithu sani, hadis yang kedua. Qala Abu Burdata, Abu Burdah berkata, sami'tu Aba Musa miraran, saya mendengar Aba Musa, itu Abu Musa, saya mendengarkan Abu Musa miraran, berkali-kali, miraran, ya, miraran, berkali-kali, berulang kali, ya, jadi mendengarnya tidak hanya sekali dua kali, tapi lebih dari itu, berulang kali, berkali-kali, ya, miraran itu bentuk jamak dari marrotan, marrah, marrotan atau marrah itu jamaknya miraran. Kalau mendengarnya sekali, marrotan, ya, lafad mufrodnya, ya, marrotan, dengan tak marbutoh ya, marrotan, itu sekali. Kalau dua kali, marrotaini, ya, bentuk tasmiyah atau bentuk musannanya, marrotaini, itu dua kali. Ya, kalau miraron itu jamaknya, minimal tiga kali atau mungkin empat atau selebihnya.
jadi berulang kali banyak atau sering ini ya. Jadi di sini Abu Burdah itu sering atau berulang kali mendengarkan Abu Musa yaqulu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza marida al-'abdu aw safara." Idza marida al-'abdu aw safara. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya, idza marida al-'abdu, jika hamba itu sakit, ya, marida sakit. Au safar atau safar, bepergian jauh. Safar ya, bepergian jauh, keluar kota, keluar daerah. Maka ada, maka kutiba lahu, ditulis untuknya, dicatat untuknya, mislu makana ya'malu, seperti apa yang biasa dia amalkan, seperti apa yang biasa dia amalkan. Ya, muqiman dalam keadaan muqim, ketika dalam keadaan muqim artinya tidak safar di tempat tinggalnya, di kotanya. Sahihan dalam keadaan sehat, tidak sakit. Ini jadi jika seorang hamba itu sakit atau safar, maka tetap dicatat untuknya amalan sebagaimana yang dia lakukan ketika muqim dan ketika sehat. Ya, ini kemurahan dari Allah Ta'ala, ya, pada hamba-hambanya. Rawahu Bukhari, diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Bukhari. Al-hadith salithu, berikutnya hadith yang ketiga. An-Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, berkata, "Idza sami'tum an-nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin." Idza sami'tum an-nida'a, jika kalian mendengar nida, seruan, panggilan. Jadi yang dimaksud apa? Azan ya. Nida di sini yang dimaksud adalah azan, panggilan untuk sholat, ajakan, seruan untuk sholat lima waktu. Idza sami'tum an-nida'a, jika kalian mendengarkan azan, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, maka katakanlah, maka ucapkanlah semisal apa yang mu'adhdhin ucapkan, seperti apa yang mu'adhdhin katakan. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan azan. Idza sami'tum an-nida'a, jika kalian mendengarkan azan, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, maka katakanlah, ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh mu'adhdhin. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, hadis ini disepakati ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berikutnya, yusma'u sautul qatasi, yusma'u didengar atau terdengar sautul qatasi, suara qatas ya, bersin, terdengar suara bersin. Qala al-mudarris, man al-'atif, man al-'atif, siapa yang bersin. Nah, kalau al-qatas ini ya, al-qatas perbuatannya ya, ini bentuk masdar, jadi perbuatannya bersin, al-qatas itu bersin. Kalau al-'atif ism fa'il, jadi orang yang melakukan bersin ya, orang yang bersin tersebut. Manil a'atif, siapa yang bersin, siapa orang yang bersin. Qala Abdul Hadi berkata, ana, saya. Qala al-mudarris, mudarris berkata, ya Abdul Hadi, wahai Abdul Hadi, idza atasta fahmadillah, idza atasta fahmadillah, jika engkau bersin maka memujilah Allah. Fahmadillah, maka pujilah Allah. Ini apa dasarnya? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
إذا عطف أحدكم فليقل الحمد لله. إذا عطف أحدكم, jika bersin salah seorang dari kalian, فليقل الحمد لله, maka katakanlah alhamdulillah. Ya, jika salah seorang kalian itu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian apa? وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. وليقل له, dan hendaklah berkata kepadanya, lahu kepadanya, kepada siapa? Yang bersin tadi ya, berkata kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang mengucapkan akhuhu, saudaranya, au sahibu, atau sahabatnya, temannya. Jadi hendaknya saudaranya atau temannya berkata kepadanya, kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah tadi, apa ucapannya? Ucapan saudara atau temannya apa? Yarhamukallahi, yarhamukallahi, semoga Allah merahmatimu, memberikan rahmah, kasih sayang kepadamu. Ini yarhamukallahi. Kemudian faiza qala lahu yarhamukallahi, faiza qala lahu yarhamukallahi, maka jika dia berkata kepadanya yarhamukallah, ya, perhatikan di sini konteksnya tadi ya, urut-urutannya perbuat kejadian tadi. Idza qala lahu yarhamukallah, jika dia berkata kepada dia, dia berkata kepadanya. Ya, dia itu siapa? Berkata kepada siapa? Ya, artinya apa? Jadi temannya tadi, saudara atau temannya berkata kepadanya yarhamukallah. Ya. Idza qala, jika dia berkata, yakni siapa? Akhuhu atau sahibuhu tadi, saudaranya atau temannya, lahu kepadanya, kepada siapa? Al-Atis, kepada orang yang bersin tadi yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika saudara atau temannya tadi mengucapkan kepadanya yarhamukallah, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan, dia itu siapa? Al-Atis, orang yang bersin ya. Falyaqul, dia mengucapkan, hendaknya dia mengucapkan, yaitu orang yang bersin tadi hendaknya mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah menunjuki kalian dan memperbaiki balakum, keadaan kalian. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ini penggunaan dhamir tadi perhatikan, sesuaikan dengan konteksnya, urut-urutan kejadian tadi. Jadi misalkan A bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka saudara dari A atau teman-teman A, katakanlah si B atau si C dan seterusnya, yang mendengarkan A bersin tadi, itu si B atau si C dan yang lainnya mengucapkan apa? Yarhamukallah, ditujukan pada si A yang bersin. Nah, kemudian ketika tadi B, C dan seterusnya mengucapkan yarhamukallah kepada si A, kepada yang bersin, maka si A tadi yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, seperti itu ya. Ini bimbingan dalam Islam yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, ketika ada orang yang bersin. Ini rawahu Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita tambah sedikit pertanyaan terkait dengan daras ini. Kama rinu latihan-latihannya anji panil asilatil alatiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, amman sa'alal muraqibu, amman sa'alal muraqibu, tentang siapa. Jadi amman ini asalnya dari an
Yes. An dengan min ya, min sukun. An kemudian bersama dengan man. Man ya, isim istifham untuk akil ya, siapa. An man menjadi am man. Jadi min sukun bertemu dengan min, maka minnya masuk ke minnya, sehingga di sini menjadi amman. Jadi maknanya apa? Tentang siapakah amman sa'alal muraqib, tentang siapa muraqib itu bertanya. Muraqib menanyakan siapa. Jawabannya sa'alal muraqib an siapa tadi? Al-Husain ya. Muraqib menanyakan Husain. Ya. Tapi ucapan Muraqib alam ya'til Husain. Jadi menanyakan tentang Husain. Ini. Dan juga Ibrahim ya. Karena Muraqib juga menanyakan Ibrahim, aina Ibrahim. Ya. Jadi ada dua orang yang ditanyakan oleh Muraqib. Jadi jawabannya sa'ala an Al-Husaini wa Ibrahim. Anil Husaini wa Ibrahim. Jadi Muraqib bertanya tentang Al-Husain dan Ibrahim. Ini. Yang kedua, madza qala al-muraqib lil mudarris binisbati ila Ibrahim? Apa yang Muraqib ucapkan kepada mudarris disandarkan atau dikaitkan tentang dikaitkan atau disandarkan pada Ibrahim? Apa ucapan Muraqib kepada mudarris terkait dengan Ibrahim? Tadi idza jaa fala tasmah lahu bidukhuli wa yadhhab ila al-mudir. Ini ya, ini ucapan Muraqib kepada mudarris terkait dengan Ibrahim. Idza jaa fala tasmah lahu bidukhuli wa yadhhab ila al-mudir. Ya. Berikutnya, manil ladzi atafa bima amrahu al-mudarris ba'da al-atafi? Manillah di atasnya, siapa yang bersin? Dua, Abdul Hadi ya. Atasnya, Abdul Hadi. Abdul Hadi yang bersin ya. Bima amarahul mudarisu ba'dal otasi, dengan apa mudaris memerintahkannya sesudah bersin? Amarahu ya, amarahu ini tadi bihamdillahi. Hamdillahi bihamdillahi. Jadi amarahu bihamdillahi. Dia, itu mudaris, memerintahkan padanya, pada Abdul Hadi, bihamdillahi, untuk memuji Allah. Ini, bihamdillahi, memuji Allah. Ini, hiwar, percakapan dalam darab ke-14, dan sedikit tanya jawab terkait dengan itu ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang beberapa hal yang tadi disebutkan dalam darus ini, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Assalamualaikum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.